asal Anda tidak lagi membohongi Andi, karena saya sudah tahu semuanya. Anda tahu apa? Mama Anda ada di Jakarta. Omanya Reina adalah ibu kandung Anda. Mama lebih peduli sama Mbak Andin sekarang. Kiki! 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 Mas bisa tenang gak sih, Mas? Kamunya sih? Kenapa sih? Mungkin dia ketakutan kali, Mas udah nyari kunci gak ketemu. Kamunya galak sih. Saya keluar, awas kamu, Ki ya. Kiki! Udahlah, Mas. Kamu tenang aja, kenapa sih? Aku gak maksa kamu kok untuk ngelakuin macem-macem. Sini. Nanti masuk angin lo duduk di situ. Kasur kamu kenapa keras? Ya kamu sendiri yang ngasih kamar ini ke aku. Kamu tau gak sih, Mas? Dulu aku pernah kekunci juga di kamar. Pas aku lagi main ke rumah oma yang ada di Bogor. Aku kekunci di kamar seharian. Aku takut. Lah pintunya, kasihan. Memang Kiki benar-benar ya. Dari kunci bisa sampai pagi. Mau ngapain? Dobrak. Ngapain di depan pintu? Mas, itu kuncinya udah ketemu. Terus habis itu aku mau buka pintunya. Keburu Mas Al buka, jadi aku nyosrap. Ketemu di mana? Itu di mana pojok? Pojok mana? Aku permisi dulu, Mas. Thank you.
bukain pintunya sayang. Sayang, jangan kayak gini dong sama aku. Aku minta maaf sayang. Tolong bukain pintunya. Gue udah gak kuat sama sikap Nino. Dia pikir gue mau terus diginiin sama dia. Nanti asuhan mutiara bunda. Karena aku harus tahu kenapa Reina begitu spesial di mata kamu. Pagi, Ma. Pagi, sayang. Ayo minum teh dulu. Biar perutnya anget. Makasih. Nino, Elsa kemana ya? Tadi Mama bangun, dia udah gak ada. Kamu tahu dia kemana? Gak tahu, Ma. Emang gak ngomong apa-apa gitu ke Mama? Enggak sih. Biasanya sih dia kalau pergi pasti ngomong ke Mama. Nggak aktif nomornya. Nggak aktif? Paling pergi bentar. Nanti juga balik rumah. Oh iya mungkin sih. Aku mau langsung berangkat, Ma. Soalnya ada meeting nanti. Kalau ada kabar, Mama telepon aku aja ya. Ya udah, ya udah. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Hati-hati sayang ya. Iya. Ngapain ada kesini? Saya ingin memberikan ini. Maksudnya apa ya? Saya nggak paham kenapa Anda kasih saya uang 100 juta. Saya akan mengganti uang 1 miliar Anda yang sudah menebus sertifikat rumah Papa Surya. Asal Anda tidak lagi membohongi adik, karena saya sudah tahu semuanya. Anda tahu apa? Mama Anda ada di Jakarta. Omanya Reina adalah ibu kandung Anda. Kasur kamu kenapa keras? Ya kamu sendiri yang ngasih kamar ini ke aku. Kamu tahu gak sih mas? Dulu aku pernah kekunci juga di kamar. Pas aku lagi main ke rumah oma yang ada di Bogor. Aku kekunci di kamar seharian. Aku takut banget. Tapi untungnya ada papa. Papa langsung nolongin aku. Sekarang kejadian dulu keulang lagi. Tapi bedanya sekarang ada kamu, mas. Jadi aku udah gak takut deh. Tidur sana. Senyum, 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 senyum. Suruh tidur mau ketawa. Buruan tidur, jam berapa nih? Iya. Tapi aku mau nanya deh sama kamu. Kenapa Reina itu begitu spesial ya sama kamu? Makin malam makin ngaco ya aku nanya ya. Tidur gak? Iya aku cuma nanya aja mas, karena kan banyak anak panti di luar.